Hai semua, kembali channel Usel ID. Oke, ini udah jam berapa ya? Jam 5 ya. Sebentar lagi bakalan ada vlog. Gua bakalan nge-vlog untuk event pertama kalinya, Battle TCG di Sidoarjo. Sebenarnya event ini udah ada rutinitas tiap Sabtunya dan gua baru ikut. Nah, untuk event kali ini gua bakalan ke Emiko Cafe, di mana kalau anak-anak Sidoarjo tahu itu biasanya di belakangnya Polres, dekatnya Polres Sidoarjo, nah di sana. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa ikut gua dan ini gua mau berangkat karena sebentar lagi turnamennya memulai dan yap, kita langsung aja ke sana. Oke, untuk Emiko Cafe sendiri itu berada di Jalan Kombes Pol, Moh, Durian nomor 42, Sidomukti, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo. Dimana lebih tepatnya itu di sebelumnya Polres Sidoarjo dan setelahnya Alun-Alun Sidoarjo. Jadi buat teman-teman yang ingin ke sana langsung aja datang. Untuk jam bukanya itu mulai jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Biasanya jam segitu karena ada PSBB dan lain-lainnya. Dan gak hanya itu, di sana juga memang tertulis seperti yang di Google Map yaitu kafe. Jadi di sana selain kafe, kalian juga bisa main Pokemon TCG dengan nyaman karena ada tempat atau space-nya sendiri untuk para pemain TCG. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang nyari komunitas ataupun ingin ikut battle turnamen setiap hari Sabtunya, langsung aja ke Emiko Cafe. Dan untuk Emiko-nya sendiri, kalau kalian cari di Google Map itu bakalan ada. Ya udah, kita langsung masuk aja. Kita lihat teman-teman kita yang lagi battle dengan deck mereka masing-masing. Ini salah satu orang yang mengajak saya untuk bermain. Oh. Cuan dia mas ya, pokoknya cuan, harus cuan. Pakai deck apa kok? Pakai deck tiga burung. Tiga burung. Good luck ya kok ya. Iya, thank you. Best tiga, start!
dan murid. Enggak, saya juga lancar. Tangan dua lapangan ke delapan. Udah? Oh, belum. Terus gue pakai tekan. Pakai nutri abal-abal. Nutri abal-abal. Satu. Mama pakai dekapa. Pakai kaca. Ya Allah. Kaca. Kaca menjadi kekuatan. Oh. Mana yang mana loh? Wah. Apa yang tulis number one? Masak kena yang ini tuh. HR kok, HR kok. Lo gak kemana? Belum. Iya. Kak aku ampas. Pak. Ini lihat Pak. Sampai lo. Lo itu gak tau berani aku. Paling gampang kesuwan lo itu sediakan ada yang lo. Oh, negara sih ngeri. Oh. Hei. Ada efek kulit nanti ya. Oh. Oh, Ether. Orbital. Oh ya. Lumayan. Lu kompar. Kasih mbak, kasih ngomong. Itu yang terakhir. Oh, my goodness. Pasti. Karena ini sama cek. Sama Jokawa itu namanya. Itu desa hati itu balik. Boleh ya. Ini kan jackpotnya sih. Lagi gak ada kimia. Pokoknya gak ada. Gak oke hari ini. Gak apa. Masul. Lucu. Betul saya ini ngawur pak. No. Jackpot. Jackpot sekali. Berarti sih saya. Oh bisa telur ya. Karena nyantong. Oh iya. Lain kali aja berhasil. Ya, jadi itulah keseruan di Emiko Cafe kemarin tanggal 24. Video ini gue baru publish hari Jumat dikarenakan memang kesibukan dan lainnya, jadi mohon maaf. Tapi sebenarnya kalau kalian teman-teman yang main TCG dan benar-benar ingin mendalami TCG, kalian bisa langsung gabung aja di kafe dari Emiko itu sendiri. Dan di sana banyak event kok. Ada hari Sabtu dan juga Minggunya. Jadi test deck champion ya. Bisa dibilang kayak gitu, bakalan ada setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi tunggu apa lagi? Dan di sana fasilitasnya banyak. Kalian bisa bermain dengan santai. Kalian juga bisa pesan makan, pesan minum karena di sana memang basicnya adalah kafe. Cuman disediakan auditori sendiri untuk pemain TCG lainnya, oke? Dan rewardnya juga kalau yang nggak salah kemarin hari Minggu gue nggak sempat ngevlog itu kalian bisa mendapatkan satu box booster pack set VMAX per kilo set B dan itu lumayan banget kalau menurut gue, oke? Segitu aja mungkin vlog dari gue dan sorry banget untuk giveaway Pokemon Go untuk bulan ini atau bulan April kemarin ya, itu belum ada karena memang
gue sibuk, benar-benar sibuk di pekerjaan karena mau hari raya juga, jadi teman-teman mohon dimaklumi. Cuman Mei gue bakalan adain setelah event Komde Community Day dari bulan Mei itu sendiri. Oke, okay? Terima kasih, dan buat teman-teman yang ingin support channel gue, kalian bisa klik link Sawera yang di deskripsi atau PayPal di deskripsi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. See you.